Hai hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat dan senyumnya meriah. Hari ini Kamsa akan membacakan cerita dengan nyaring. Let's go, lanjut. Ayo teman-teman. Cerita ini berjudul Si Singa dan Si Tikus. Suatu hari, seekor tikus melakukan kejahilan pada seekor singa. Dengan sengaja, si tikus membangunkan singa. Tak disangka, singa marah dan menangkap si tikus. Si singa hendak memakan si tikus. Namun, si tikus menangis. Memohon supaya singa mau maafkannya. Maafkan aku, singa. Dengan berbesar hati, singa pun memaafkan dan melepaskan si tikus. Tikus sangat berterima kasih. Terima kasih, singa. Tikus berjanji membalas kebaikan singa. Beberapa hari kemudian, singa tertangkap jelas para pemburu. Singa sangat ketakutan. Ia menangis semalaman. Mendengar tangisan singa, tikus menghampiri. Singa terdiam dalam jerat. Tikus teringat akan kebaikan singa. Tikus membantu singa lepaskan dari jeratan pemburu. Tikus menggerogoti jaring pemburu.